Ya kan? Dari DCCAS ke IBCC untuk ke Digipindo waktu itu kan ke market internasional ya. Nah, itu Mbak Suryani berbaik hati apa yang dia mampu. Jadi oke okay, kalau ada itu lagi jasanya menekankan ini asli ya dari BCA ya, ada warna biru ya, berarti mereka ngaku yang kemarin kan yang warna hitam ya kan. Nah, saya berterima kasih dia menekankan ini asli ya, berarti saya tahu kemarin kan asli ya kan. Di dalam dakwaan kan 27 miliar, dan itu sudah terbukti uangnya Maulana. Dan sekarang ada tambah 37 lagi, berarti 60. Berarti harus direvisi dong dakwaannya. Nanti ada lagi berapa? Kan nggak masuk akal. Padahal tuntutan dan tuntutan itu harus sesuai dakwaan. Ya kan? Iya. Maulana kemarin bilang, uang saya 27 miliar. Yang sudah klop dengan dakwaan. Kalau itulah keuangan di bawah. Kok sekarang ada tambah 37 lagi? Bagaimana JPU bertanggung jawabkan dakwaannya? Jadi ya? Sidang yang akal. Sidang kali ini yang melelahkan menurut Bapak gimana nih seharusnya? Ya ini? Karena hampir semua saksi dikondisikan. Sehingga begitu giliran kami Bapak belum. Begitu ya Pak. Dan itu lancar dia. Kami yang tanya bingung dia. Karena kami tanya nggak sesuai dengan JPU dong, beda loh. Jadi pandangan Bapak ada yang ya, mengkondisikan. Dia bilang tidak ada izin, ya izin kita sih di Bapepti. Dan Bapepti itu kalau nggak salah baru 2019 ada. Yang sesuai itu 2018. Ya kan? Kalau dulu dia nggak ada, ya memang nggak ada ketentuannya. Kripto kan kripto makhluk baru. Baru? Oh, oke deh Pak Al-Falfiria, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sukses terus, semoga hasilnya memuaskan. Kita, pokoknya orang nggak benar. Di sini kita pembuktian material. Kita mencari kebenaran yang sebenarnya. Ya kan? Orang-orang yang baik ini, dia. Bagaimana orang hanya bayar 5 juta, sekarang dia bisa 37 miliar? Emang punya tuyul? Oke, terima kasih. Tanya dan ininya tidak diterangin.